Namaku Mila dan ini adalah Morphle, peliharaan ajaibku yang bisa berubah jadi apa saja. Kelihatannya bagus, Morphle, tapi kurang ekornya. T-Rex punya ekor. Dan aku tidak ingat seperti apa rupanya Pterodactyl. Kita harus kembali ke masa lalu dan mempelajari dinosaurus. Kakak waktu, apa kamu bisa kembalikan kami ke zaman dinosaurus? Oke, ayo kita ambil gambar dinosaurus yang bagus. Morphle, berubahlah menjadi Fotosaurus. Foto Mila. Bagus. Lihat Morphle, Pterodactyl. Lihat, mereka memiliki moncong yang panjang dan sayap abu-abu. Dan baling-baling helikopter. Wow, itu dinosaurusnya sangat aneh. Lihat Morphle, itu adalah T-Rex. T-Rex itu sungguh besar dan giginya pun juga besar dan mengenakan sepatu luncur. Aku belum pernah melihat dinosaurus yang seperti itu. Nah, ayo kita cari dinosaurus yang lain, Morphle. Lihat Morphle, Argentinosaurus. Besar sekali. Benar Morphle, mereka sangat besar dan punya leher yang sangat panjang. Lihat Morphle, dia akan menjulurkan lehernya untuk menggapai daun itu. Apa yang dia lakukan? Kamu mendengar suara tawa itu, Morphle? Sepertinya ada yang tidak beres. Ayo kita ikuti Argentinosaurus itu. Ternyata itu kamu ya. Pterodactyl dengan baling-baling helikopter. T-Rex mengenakan sepatu luncur. Jangan khawatir, karena kamu, kami dapat foto yang luar biasa. Apa kamu mau lihat? Morphle? Hah? Astaga naga, tolong! Bandit Hadiah Natal menggunakan mesin waktu profesor untuk mencuri T-Rex dari masa lalu. Kami berdua bukan lagi bandit Hadiah Natal. Sekarang kami adalah bandit Dino. Morphle, berubahlah menjadi mobil polisi.
Sekarang tidak begitu sulit, iya kan? Sekarang ini adalah kota kami. Oke semuanya, selamat datang kembali di kotaku. Lihat Morphle, lututnya T-Rex terluka. Morphle, berubahlah menjadi ambulans. Ambulans dinosaurus yang besar. Dokter rasa ini tidak cukup besar. Morphle, berubahlah menjadi crane. Lihat Morphle, ada dinosaurus di mana-mana. Wow. Ah, Mila dan Morphle, bagaimana tentang taman dinosaurus yang baru ini? Taman dinosaurus? Benar, Bapak dan Profesor Rashid membawa dinosaurus ini ke masa kita. Karena semua orang suka dinosaurus, bukan begitu sobat kecil? Benar sekali. Bukannya ini berbahaya? Tentu tidak, Mila, kalau yang ini aman dan dia tidak makan manusia. Baguslah kalau begitu. Tapi Mila, kalau T-Rex yang ini... Kelihatannya itu tidak aman. Tenang saja, ini kandang terkuat di dunia. Asal jangan sentuh tuas ini ya, ini yang mengontrol pintunya. Coba lihat. Tuasnya macet. Semuanya lari! Cepat, Morphle. Berubahlah menjadi T-Rex juga. Kembali ke masa lalu. Mila, ada dua dinosaurus yang berhasil kabur ke kota. Jika bisa membawanya kemari, Bapak akan mengembalikannya ke masa lalu. Baiklah. Ayo, Morphle, berubahlah menjadi helikopter. Hentikan, itu kan bukan pohon. Sepertinya dia lapar deh. Aku rasa kita bisa memancingnya dengan makanan. Berubahlah menjadi robot. Ambil pohon itu, Morphle. Pasti ada kejadian di luar taman. Hei, cepat menyingkir. Dia kuat, tapi tidak sekuat dirimu, Morphle. Berubahlah menjadi bulldozer. Dino. Sekarang angkat
dia, Morphle. Terima kasih, Mila dan Morphle. Tanpa kalian, kami pasti benar-benar kewalahan. Kerja yang bagus. Tapi bagaimana dengan taman ini? Tanpa dinosaurus, tamannya jadi terlihat membosankan. Nah, bagaimana jika Bapak mengadakan piknik? Ya, piknik. Bersama dinosaurus. Lihat ini. Temuanku yang terbaru ini bisa mengubah manusia menjadi boneka beruang. Wow. Aku sangat lembut. Hebat sekali kan? Morphle main boneka Mila. Dah, Profesor Rishid. Dah, Mila dan Morphle. Sekarang waktunya berubah ke wujud semula. Oh, gawat. Tanpa tangan, aku tidak bisa memakai alat ini. Kamu dengar itu, Yorn? Ya, dan aku suka boneka beruang. Shh, jangan berisik, Yorn. Oh, ini gawat. Ada bandit. Dan mereka mengambil remote boneka beruang. Apa yang terjadi? Ya. Kita harus menghentikan mereka, Morphle. Berubahlah menjadi cheetah yang super cepat. Tidak, tanpa tangan aku tidak bisa berpegangan. Bisa pegang aku dengan ekormu? Bagus, ayo pergi. Oh. Oh gawat, padahal aku udah kencang. Wow! Bagaimana gantian menggendongku untuk sementara? Tidak di kotaku! Khawatir, Pak Polisi Freeze, kami akan menghentikan para bandit itu. Oh, gawat. Lihat, Stan. Bagaimana kalau kamu berubah juga jadi boneka beruang? Bagus. Sinarnya hanya bereaksi pada manusia. Oh tidak, sekarang aku yang jadi boneka beruang. Oh, kamu boneka beruang yang sangat lucu. Bagus, sekarang kita bisa mengembalikan yang lain seperti semula. Dimulai dengan Pak Polisi Freeze. Ha!
Nah, ini lebih baik. Tapi tidak untuk kalian berdua. Oh, setidaknya aku punya boneka beruang lembut yang menemaniku di penjara. Wow, dari mana semua mainan hewan peliharaan ajaib ini datang tiba-tiba? Morphle tidak tahu. Ayo kita bersihkan semuanya. Jadi kita bisa memecahkan misteri ini. Ya. Tapi kita hanya berdua. Dan mainan ini banyak sekali. Wow, ada dua Morphle. Kerjasama. Kerjasama. Semuanya akan jadi lebih mudah jika kita bekerja sama. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan semua mainan ini dan juga dua Morphle? Itu karena Doppler. Kekuatan sihirnya bisa menciptakan salinan apapun. Siapa ya itu? Selamat pagi, Pak. Kami adalah anggota pramuka sungguhan. Dan kami menjual cookies. Sepertinya lezat. Kurasa aku mau cookiesnya. Ya, ya. Oh, tidak. Mila, Morphle, para bandit mencuri Doppler. Oh, kita harus menangkap mereka. Tapi mereka sudah terlalu jauh. Apa yang kita bisa gunakan untuk menangkap mereka? Sepeda roda tiga. Masih kurang cepat. Morphle, berubahlah menjadi mobil polisi yang super cepat. Itu mereka. Oh, gawat. Lari. Kemana mereka pergi? Aku yakin mereka ke arah sini. Hah? Lihat, Morphle, mereka ada di belakang kita. Bagaimana mereka ada di sana? Sekarang kalian tertangkap. Doppler tidak bersama mereka, Morphle. Kemana kalian membawa Doppler? Doppler? Mungkin dia bersama bandit instrumen dan bandit bulu. Terlalu banyak bandit. Atau dia bersama Bandit Morphle. Morphle, berubahlah menjadi... Dan kami adalah Bandit Blaster. Iya. Morphle. Mobil bandit yang baru bisa menggunakan kekuatan peliharaan ajaib manapun tanpa perlu menjadi pasangan manusia mereka. Dan dengan adanya Doppler, kita bisa menyalin diri kita. Roda, kita tidak mau jadi bandit roda. Kita akan jadi... Bandit penjepit kertas. Kami, para bandit Morphle, telah mencuri Morphle. Bagus. Ayo kita ubah dia jadi bulldozer agar mudah mencuri roda mobil. Tidak. Ubah dia jadi pinset agar mudah untuk mencabut bulu. Kalian konyol. Kalian yang konyol. Kalian yang konyol. Oh, Morphle-nya banyak sekali. Morphle, berubahlah menjadi bulldozer. Morphle, berubahlah menjadi pinset. Morphle tidak melakukan apapun. Tentu saja tidak, karena kita belum memasukkannya ke mobil bandit. Jangan lakukan itu. Jika kamu mengeluarkan Doppler, kita hanya tinggal berdua lagi. Kita kabur. Morphle punya rencana. Kita berubah jadi apa? Tidak. Morphle tidak punya rencana. Sepeda roda tiga. Tidak, itu tidak cukup kencang. Morphle butuh Mila. Akhirnya, aku harus membawa Morphle kembali.
Mila, Mila tolong Morphle. Mila, buat rencana. Hai Morphle. Ya, tapi ada terlalu banyak bandit. Jika mereka kerja sama, kita tidak bisa apa-apa. Bandit tidak bekerja sama. Bandit cuma bertengkar. Sungguh? Kalau begitu, kita punya kesempatan. Morphle 1, berubahlah menjadi T-Rex. Morphle 2, berubahlah menjadi robot. Morphle 3, berubahlah menjadi kipas besar. Sekarang kerjasama untuk meniup bulu-bulu itu. Oh tidak. Morphle 4, berubahlah menjadi lereng. Bandit Doppler, kita butuh lebih banyak bulu. Tidak, kita butuh roda. Lebih banyak roda. Itu ide yang konyol. Kamu itu ide yang konyol. Tidak, kita butuh roda. Bulu! Ini saatnya kita membebaskan Doppler. Oh tidak, tidak. Bukan itu yang harus kita lakukan. Iya, begitu. Morphle, berubahlah menjadi robot besar untuk menangkap mereka. Hah? Apa? Oh tidak. Dan kemudian ada 4 Morphle dan 4 bandit dan kejadian itu sangat seru. Wow, kedengarannya sangat menakutkan. Tidak menakutkan. Tapi para bandit tidak bekerja sama. Dan kami kerja sama. Dengan begitu, kami selamatkan Doppler. Dan kemudian hanya tersisa 1 Morphle lagi. 2 Morphle, 2 pelukan. Oh. Hey, Yorn. Yes, Dan. Aku senang kamu adalah bandit yang tersisa. Saat yang lainnya menghilang. Oh, aku juga, Stan. Selamat malam, Yorn. Selamat malam, Stan. Oh, tidak. Lihat. Pak Lawrence dan mekanis Joe sedang menghancurkan kota. Kenapa mereka melakukan itu? Tidak di kotaku. Tembak dia dengan sinar hipnotis, Sean. Ikuti kami. Baik, Pak. Morphle, berubahlah menjadi robot raksasa. Hentikan Lawrence dan Joe saat menghancurkan kota Morphle. Tidak, Morphle. Bantu mereka menghancurkan kota. Oke, Bapak Bandit. Oh, tidak. Morphle jadi jahat. Aku menyukainya. Karena sinar hipnotis ini, semua orang harus melakukan apa yang kami perintahkan. Ayah, kita harus mengikuti para bandit itu. Mereka menghipnotis Morphle. Bagaimana hentikan mereka kalau Morphle tidak melakukan apa yang kamu perintahkan? Oke, kita mulai, Bandit Yorn. Aku yakin ini akan berhasil, Stan. Ibu!
ada dua orang di sini yang ingin mengatakan sesuatu pada ibu. Wah, bukankah ini anak-anakku yang tidak berguna? Ibu tidak punya waktu untuk kalian berdua sekarang. Presiden tidak akan mengancam dirinya sendiri. Beritahu. Anak-anak ibu adalah penjahat terhebat yang pernah saya lihat di kota saya. Dan mereka benar-benar sangat jahat. Apa yang Anda bicarakan? Anak saya tidak pernah jadi penjahat sungguhan. Dan sekarang mereka bahkan membawa polisi ke rumah. Wahai, kalian berdua penjahat yang lebih buruk daripada yang ibu bayangkan. Tapi... Ibu, beritahu bahwa kami adalah penjahat yang hebat. Benar, katakan bahwa ibu bangga pada kami. Hentikan, bandit. Kenapa harus? Kamu kan cuma seorang anak kecil tanpa kawan merahmu. Semuanya, tangkap mereka. Kenapa orang-orang ini mengikuti perintahmu? Apa kamu menghipnotis mereka? Orang tidak boleh melakukan apa yang kamu perintahkan karena kamu memaksa. Mereka melakukan yang kamu perintahkan karena mereka setuju denganmu. Dan karena menghancurkan kota, kalian berdua akan dipenjara. Anak-anak saya akan dipenjara. Benar, Ibu. Kami berdua memang selalu ditangkap. Oh, anak-anak. Kalian ternyata penjahat sungguhan. Ibu sangat bangga pada kalian. Apa kamu dengar itu, Stan? Ya, aku dengar, John. Ya, aku dengar. Kotanya terlihat sempurna lagi. Ayo anak-anak, waktunya tidur sekarang. Tidak, Ayah. Kita belum mau tidur. Dan kita harus melakukan apa yang dikatakan orang jika kita setuju dengan mereka. Itu benar. Tapi anak kecil harus melakukan apa yang ayah mereka katakan. Hanya ayah saja. Dan ibu, dan guru di sekolah, dan pak polisi, dan nenek, dan kakek, siapa lagi ya? Ada buaya di apelku. Oh, tidak. Wow, ikan hiu. Kamu dapat piala karena... Ayo kita sirami taman kita yang indah ini, Sparky. Tunggu sebentar. Ini bukan sedang menyemprot taman. Ini adalah... ular! Sekarang kita adalah bandit hewan yang menakutkan. Kami mencuri hewan yang mengerikan dan melepaskan mereka di kota. Tapi Stein, aku kira kita... Lepaskan macannya. Tolong. Oh, gawat. Kita harus menolong mereka, Morphle? Morphle tidak bisa bantu. Macan seram. Macan juga menakutkan untukku, Morphle. Macan sangat berbahaya. Tapi kamu tidak perlu takut pada macan. Karena kamu bisa berubah menjadi lebih besar. Jadi macannya akan lebih takut denganmu. Aku tahu apa yang bisa menakuti macan. Lihat, T-Rex yang besar. Morphle takut. Tentu saja, tapi kamu tetap harus melakukannya. Karena kalau kamu sering melakukannya, kamu tidak akan takut lagi. Yeay! Sekarang, ayo takuti semua hewan di kota agar mereka pergi. Bu,
kamu dengar itu, Morphle? Hewan-hewan menakutkan ini memastikan semua orang di kota tetap di dalam kota. Jadi kita bisa melaksanakan rencana yang sesungguhnya. Ya, kita sebenarnya adalah bandit buah. Ingat, satu apel setiap hari menjauhkan dokter. Jadi kalau kita makan semua buah di kota, kita tidak perlu pergi ke dokter lagi. Dan dokter juga sangat menakutkan. Kita harus menghentikan mereka. Morphle, berubahlah menjadi buaya besar. Buaya besar yang berbahaya. Bandit, kalian tidak perlu mencuri semua buah itu. Aku dulu juga takut ke dokter, tapi aku tetap pergi. Dan sekarang, aku sama sekali tidak takut ke dokter. Karena saat kalian melakukan dengan sering, kalian tidak akan takut lagi. Benarkah? Halo, akhirnya datang. Ayo ikuti saya. Sama sekali tidak menakutkan ya, Stan.